Masih biasa dia bila ada mereka rakyat Malaysia, warga negara Malaysia yang dikesan positif, dia akan maklum pada International Health Regulatory Committee di Kementerian Kesihatan dan kita akan catatkan dalam rekod kita. Dan mereka kena patuh kepada garis panduan contohnya di negara tersebut. Itu yang lebih penting. Jadi sebelum negara tersebut izinkan mereka kembali, mereka perlu patuh pada garis panduan yang ditetapkan di negara tersebut. Contohnya untuk kuarantin, dan kalau dia positif, dia akan dimasukkan kuarantin untuk lebih kurang 2 minggu, dan sama ada mereka boleh kembali ke tidak. Dan mereka akan maklum kepada kita kalau kes-kes tersebut akan pulang ke tanah air.